nih buat kamu. Terima kasih doang. Wen, aku pengen bisa mirip banget lu, Wen. Aku pengen duet sama Amanda, boleh? Jangan boleh, duet, mendingan lu main piano, ya, mari main. Amanda nyanyi ya, Amanda ya. Amanda ini nyanyi, sayang. Ini mic-nya enak, boleh. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa aja, terserah Mola Amanda. Mola gua apa, Amanda? Mandul enak, Amanda, mandul. Dangdut. Amanda mau lagu apa? Lagu Risalah Hati bisa gak? Boleh, Risalah Hati. Dul jago main ininya lo. Bismillah. Yuk. Dul. Dul tangannya kayak cumi, ada empat ya. Dul, rambutnya miring, Dul. Oh iya, betul. Buka aja ya. Ayo, boleh. Turunin dikit dulu, maaf dulu. Turunin. Aduh. Adanya dong. Kuncinya dong. Ya. Mana di D minor? D minor, yuk. Gimana tuh? Oh, keenakan dulu. Emang bakat musik dari papa ya? Dari ayah, papa. Kalau bakat nyopet dari mana ya? Aku kan gak nyopet. Silahkan duduk di sini dulu sama Amanda ya. Oke, ini aku ada artikel, mau kita bahas lagi, coba artikelnya. Tangannya. Ternyata Parto ngintil saat Amanda Cesa pacaran. Maksudnya gimana, Mas? Kenapa? Ngikutin waktu dia pacaran. Enggak juga sih. Ah, bohong, Om. Dia suka ngikutin ya pas kita jalan. Karena gini, kemanapun Amanda pergi, itu biasanya ngajak kita orang tuanya gitu. Jadi dia itu jarang pergi dengan temennya, kecuali teman-teman kuliahnya. Kalau teman deketnya jarang berdua gitu. Kecuali pergi dengan teman-teman kuliah atau teman-teman sekolahnya dulu. Baru Tarzan, udah makan. Belum. Tarzan belum makan. Masih ngobrol sama Amanda. Oh. Tidak nakal. Mas, teman Tarzan. Gua malah mikir dari tadi ini anaknya limbah. Nah, ngomong dong. Anak kelimpah. Tapi kalau Amanda pernah tahu gak, misalnya kamu pergi sama siapa, papa pernah ngikutin diem-diem gitu? Ngikutin diem-diem sih enggak, soalnya emang dari awal udah bareng-bareng gitu. Oh, jadi memang selalu mereka itu selalu perginya barengan. Paling kalau makan ya paling bisa meja doang ya, gitu ya, kali ya. Happy family.